Thailand, and then I'll fly home to San Diego and spend time with my family. I feel great about it. I'm proud of the team. This game doesn't really mean anything. Megawati Hangestri dan kekuatan baru Red Spark, ini rekrutan anyar dan pemain yang dicoret. Musim baru, kekuatan baru. Daejeon Jungkwan yang Red Spark melangkah maju dengan semangat baru di musim tahun 2024-25. Keberhasilan lolos ke babak playoff bola voli musim semi musim lalu menjadi batu loncatan penting bagi tim Megawati Hangestri, Megatron, DKK. Musim lalu, Daejeon Red Spark berhasil meraih mimpi mereka untuk lolos ke babak playoff bola voli musim semi. Pencapaian ini menandai kembalinya mereka ke babak playoff setelah 7 tahun absen, sejak musim tahun 2016-17. Meskipun langkah mereka dihentikan oleh Hankook Life Insurance Pink Speeders di semifinal dengan skor 2-1, Daejeon Red Spark menunjukkan performa yang luar biasa. Kekuatan tim ini berasal dari kombinasi beberapa faktor. Ketajaman Megawati Hangestri, pemain asal Indonesia, menjadi tumpuan utama Daejeon Red Spark di lini serang. Kekompakan tim, suasana harmonis yang tercipta di antara para pemain, berkat sentuhan tangan dingin pelatih Ko Hee Jin, menjadi kunci kekuatan tim. Kebugaran Yom Hye Seon tampil luar biasa di sepanjang musim, menunjukkan performa gemilang di 35 pertandingan. Yom Hye Seon, keinginan tinggi, target lebih besar. Yom Hye Seon, setter Daejeon Red Spark, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tim musim lalu. Namun, dia tidak ingin berhenti di situ. Dia memiliki ambisi besar untuk membawa tim lebih tinggi lagi. "Saya senang dengan performa saya, tapi ini bukan akhir," kata Yom Hye Seon. "Saya ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saya yakin dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," lanjutnya. Yom Hye Seon selalu ingin belajar dan berkembang. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Daejeon Red Spark dan membawa tim meraih gelar juara di masa depan. Musim baru ini, Daejeon Red Spark menghadapi beberapa perubahan dalam formasi tim. Kapten Lee So-young dan Han Song-i telah memilih untuk meninggalkan tim, sementara pemain baru direkrut untuk mengisi kekosongan. Beberapa pemain yang keluar, Lee So-young, kapten tim yang pindah ke GS Caltex. Han Song-i, pensiun dari dunia bola voli. Kim Se-in, rookie outside hitter yang pindah ke Korea Express Weihai Pass. Seo Yuk-yung, libero yang pindah ke klub bola voli semi-profesional Yangsan City. Lee Ye-sol, outside hitter yang pindah ke klub bola voli semi-profesional Daegu City. Pemain baru yang bergabung, Pyo Seung-jo, outside hitter veteran yang datang sebagai pemain pertukaran untuk Lee So-young. Vanja Bukirik, anggota timnas bola voli putri Serbia yang direkrut melalui draft pemain asing internasional. Shin Eun-ji, opposite hitter dari Korea Express Weihai Pass. Lee Ye-dam, middle blocker dari Korea Express Weihai Pass. Optimisme menghadapi musim baru. Yom Hye Seon yakin dengan kekuatan timnya yang baru. Dia optimis Daejeon Red Spark akan menunjukkan performa yang lebih baik di musim ini. "Suasana tim sangat bagus saat ini. Saya merasa kami menjadi lebih dekat," kata Yom Hye Seon. "Kami menerima begitu banyak cinta dari penggemar Daejeon Red Spark musim lalu. Saya ingin menampilkan permainan bola voli yang lebih baik dan lebih menyenangkan dibandingkan tahun lalu," ujarnya. Daejeon Red Spark telah menyelesaikan lokakarya tertutup untuk mempererat kekompakan tim. Mereka siap untuk memulai musim baru dengan penuh semangat dan optimisme. Tugas baru, mencari pelatih setter. Satu tugas penting yang masih harus diselesaikan Daejeon Red Spark adalah mencari pelatih setter baru. Asisten pelatih Lee Suk-ja telah pindah ke Hankook Life Insurance Pink Speeders. Menemukan pelatih yang tepat untuk membantu Yom Hye Seon dan meningkatkan performa tim menjadi kunci penting dalam meraih target di musim ini. Daejeon Red Spark berharap para penggemar mereka akan terus memberikan dukungan di musim baru ini. Dukungan dan semangat para fans menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih baik dan membawa D.
Federasi Bola Voli-Voli Korea KOVO pada tanggal 30 April tahun 2024 mengumumkan bahwa Wipawi Sri Tong, Thailand, dan Megawati Hangestri Pertiwi Indonesia telah memperbarui kontrak untuk Asia Quarter Draft dengan klub mereka masing-masing, Hyundai Engineering dan Construction Hillstead dan Daejeon Jungkwan Young Reds Park. Hyundai Engineering dan Construction Hillstead menjadi tim pertama yang mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Wipawi. 3 jam kemudian, tepatnya pukul 18 sore waktu setempat, Daejeon Jungkwan Young Reds Park pun mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Megawati. Pas dengan batas akhir perpanjangan kontrak, tanggal 30 April tahun 2024 pukul 18. Klub yang tidak menyerahkan berkas perpanjangan kontrak pemain Asia Quarter Draft dari musim sebelumnya, kemungkinan besar akan memilih pemain dari draft Asia Quarter baru yang akan diadakan pada tanggal 1 Mei tahun 2024 sore. Bagi pemain Asia Quarter Draft musim sebelumnya, peluang untuk bermain di Korea musim depan menjadi sangat kecil jika klub mereka tidak memperpanjang kontrak. Peran kunci Megawati dan Wipawi. Megawati Hangestri, Spike Megawati memainkan peran kunci dalam membawa Daejeon Jungkwan Young Reds Park. Reds Park meraih juara bola voli-voli musim semi untuk pertama kalinya setelah 7 tahun. Dia menduduki peringkat ke-7 dalam hal mencetak poin, 736 poin, ke-4 dalam tingkat keberhasilan serangan, 43,95%, dan ke-2 dalam penilaian servis, 0,250%, menjadi senjata utama Daejeon Jungkwan Young Reds Park. Wipawi, outside hitter Wipawi juga berkontribusi besar terhadap kemenangan Hyundai Engineering dan Construction Hillstead di Liga Reguler dan Piala KOVO. Wipawi menunjukkan performa gemilang dalam menyerang dan bertahan, menempati peringkat ke-19 dalam hal mencetak poin, 292 poin, dan peringkat ke-6 dalam efisiensi penerimaan, 38,92%. Kenaikan gaji pemain Asia Quarter Draft. Kedua pemain dipastikan akan menerima gaji $150.000, sekitar 207 juta won, pada musim tahun 2024-25. Angka ini meningkat dari $100.000 yang mereka terima musim lalu. Sejak tahun ini, KOVO mengubah skema gaji pemain kuota Asia, ditingkatkan menjadi $120.000 Amerika Serikat, 1,9 miliar rupiah, untuk kontrak musim pertama dan $150.000 Amerika Serikat, 2,4 miliar rupiah, untuk perpanjangan kontrak. Pelatih Hyundai Engineering dan Construction Hillstead, Kang Seung Hyun mengatakan bahwa Wipawi telah memainkan peran besar dalam memenangkan kejuaraan musim lalu. "Kami menantikan performa luar biasa darinya di musim depan," ujarnya. Pelatih Daejeon Jungkwan Young Reds Park, Ko Hee-jin juga mengomentari perpanjangan kontrak Megatron Megawati Hangestri. "Kami memutuskan untuk memperpanjang kontrak Megawati tanpa banyak keraguan. Megawati juga ingin menunjukkan performa yang lebih baik musim depan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik untuk menciptakan efek sinergi yang baik sejak awal musim," katanya. Wipawi dan Megawati telah menunjukkan performa yang luar biasa di Liga Voli Korea Selatan. Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap kemampuan mereka. Musim tahun 2024-25 diharapkan menjadi musim yang lebih gemilang bagi kedua pemain dan tim mereka masing-masing. Megawati Hangestri laris manis, juara Liga Voli Putri Korea 2022/2023 kepincut Megatron. Megawati Hangestri Pertiwi laris manis di pasar transfer Liga Voli Putri Korea musim depan. Selain Pink Speeders, juara Liga Voli Putri Korea 2022/2023. Korea Expressway Haipas tertarik untuk meminang pevoli berjuluk Megatron tersebut. Jauh sebelum Haipas melayangkan minatnya terhadap Megawati Hangestri, pevoli asal Jember, Jawa Timur ini lebih dulu ditaksir pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Pelatih asal Italia itu menilai timnya sangat membutuhkan sosok Megawati Hangestri di musim depan untuk bisa mewujudkan.